Hi guys, welcome back to another episode of M-Buzz with me, Nita. And harap korang semua sekarang tengah hashtag duduk rumah. Okay, M-Buzz is not going anywhere. Okay guys, sejak PKP ni, memang everyone punya rutin, punya aktiviti seharian semua terjejas. Not just me, not you, but also termasuk our golongan artis. Salah seorang iaitu Abang Izzat Lazim. And kabarnya, dia terpaksa menangguh perasmian Cinta White Ballroom by Izzat Lazim. Sebab keadaan kita orang sekarang lah. Jadi M-Buzz pun nak tanya kepada Abang Izzat, apa aktiviti seharian dia sekarang? Jom kita tengok komen dia. Aktiviti saya macam orang lain juga. Masa berada di rumah ni, saya banyak habiskan masa bersama dengan keluarga. Dulu saya jarang-jarang memasak. Sekarang pun saya cuba belajar memasak. Ada masa saya ke rumah-rumah. Malu kita pun pindah rumah baru kan. Jadi bila pindah rumah baru ni, ada aktiviti sikit lah. Kita ke rumah-rumah, kita susun baju. Bukan saya saja, saya rasa semua sama bidang seperti saya, bidang seni ni. Memang saya rasa semua sumbahan terpaksa dibatalkan. Jadi kami sebagai insan seni harus berlapang dada. Bukan sekat kami saja sebagai insan seni. Semua orang saya terkesan dengan COVID-19 ni. Pandemi dulu agak semua kita berlapang dada dan sebanyak-banyakkan berdoa. Mudah-mudahan wabak ni segera pulih dan kita dapat lakukan apa yang kita nak lakukan. Dan mudah-mudahan ia memberikan kita lebih semangat dalam kejayaan kita semua, insyaAllah. Kalau diikutkan, saya dan isteri saya sebenarnya merancang untuk mengadakan pertandingan kami sekali lagi sempena ulang tahun perkahwinan kami yang 7 tahun. Tapi atas sebab COVID-19 jadi kami terpaksa tangguhkan. Sebenarnya bukan kami nak fokuskan pada majlis pertandingan kami sebenarnya. Sebenarnya kami nak fokuskan pada majlis perasmian. Perasmian hall saya sendiri itu Cinta White Ballroom by Izzat Lazim. Kita berharap agar ini bukanlah satu tangguh begitu saja. Mudah-mudahan selepas ini kita dapat laksanakan juga majlis perasmian hall ini. Mudah-mudahan dia tak mematahkan semangat saya itu terus menghasilkan terbaik dalam bidang perkahwinan yang akan saya ceburi selain pada bidang penyanyian dan bidang yang saya akan ceburi selepas ini. Rupanya itulah aktiviti-aktiviti Abang Izzat buat dekat rumah. Jadi, M-Buzz nanya nak wishkan good luck and all the best in your new house. And hopefully, Cinta White Ballroom by Izzat Lazim will be back after all this madness tentang wabak COVID-19 ni. Korang lepas ni bolehlah pinjam Dewan dia untuk majlis perkahwinan. Guys, menarik kan? Okay guys, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa esok kita berjumpa balik di sini. Same time, 9 PM, same place, TU3. But before we go away, don't forget to wash your hands, okay? Hashtag duduk rumah, hashtag kita jaga kita, and hopefully we can hashtag stop COVID-19. Okay guys, you got me? Okay guys, esok kita berjumpa balik, and that's all for M-Buzz today. Bye!